Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jalan-jalan pagi tuh gunungnya. Saya tinggal di gunung. Ini adalah rumah-rumah perkampungan di Taiwan, tinggal di gunung. Ini pohon jeruk. Pohon jeruk itu bunganya harum sekali. Jam segini orang pada belum bangun, kecuali yang udah mau kerja. Pada sepi. Cuacanya sangat sejuk, sekitaran 20 derajat, 19 derajat. Sangat sejuk. Pemandangan gunungnya sangat indah. Di sini tuh rumahnya sangat simpel-simpel, tapi kokoh dan kuat. Tuh bagus banget tuh. Anginnya lagi berkabut, lagi mendung. Masih diselimuti kabut. Tuh. Detail rumahnya seperti ini. Orangnya masih bubuk. Uangnya lagi bubuk. Itu pada nanam bunga-bunga dan cantik-cantik bunganya. Melaku-melaku esuk lari pagi. I dondong, dondong Taiwan modeli kaya ngono. Kaeng gunungi. Detail perumahan lagi sepi banget. Waktu tahun kepungkur kayak gunung pas Taiwan sampai 4 minus ke aneng salju nih sing bagian kui. Janta aku nih adem jenjrem. Condongnya legi-legi. Gunungnya. Sana itu arah kiblat, arah kita sholat ya. Kayak gitu perkampungannya. Itu pagar rel kereta di video yang sebelumnya itu. Itu ada kandang ayam. Kalau di sini insya Allah aman ya, maling permalingan insya Allah sih aman. Ini perkebunan, perkebunannya apa? Yang ada sayur ini. Tuh sayur ini tuh enak banget dikulup tuh, sayur kuaceh sawinya cakep, lemu-lemu. Nah kene ya neng jinten, tinggi gak terancam, lek wong Tulungagung masa. Oke. Eneng lombok cabai rawit iki sing pedes banget iki rasane. Terus iki eneng selada air talume. Wayu lemu yoan. Yo neng godhong telo, godhong telo jan makanan khas musim panas kuwi angcae. Jan khas banget musim panas godhong telo. Dawan pegunungan ini dawannya pegunungan. Soalnya tang-tang wong sembayangan. Ki gunung tiki tering gunung. Turil kereta. Lampunya masih nyala. Tuh. Bagus banget pemandangannya. Tuh perumahannya lagi pada sepi, pada bobo. Kalau yang olahraga pagi itu biasanya orang tua, orang tua tuh. Tuh di sana itu ada mio. Tuh kelihatan tuh mionya. Bang sakurane ra ngembang neng. Iki garing.
Masih iki godhong tok. Mbange wis godho gokrok. Rumah wong kene iki kuat-kuat. Kuat-kuat. Anggene biasa angin taepong kuwi wis biasa, tapi alhamdulillah paringi kuat kiril keretane, guys. Jelas to rel kereta iki. Ini ki. Jadi omah cek dek rel kereta. Di perumahan. Rumahnya iki jansip iki sak sakret iki podo, tapi omah iki sakret iki sing tinggani mek omah lurut tok iki. Modelnya lemah modo. Sumit tingkas ben ketoro ngena. Ujung dhewe ya. Omahe amaku. Detail rumah ngono ki guys. Sampai lantai telu, padang lantai papat. Kadang sing goni yo mek kur wong tuwek tok. Sinselah. Ini buah naga. Jalan setapak iki. Ya ini jalan setapak kayak gunung. Tunggu nanti kita ring gunung omae. Kereta gunung. Kira kereta nih guys, ki atau tuhi pengen ngerti pemandangan nih gunung sing asri ya si asu, dan asri banget iki, sangat asri pemandangannya, sejuk, endes banget pokoknya, nggih terapi, terapi mata ki jalan sapa sih tak lewati mau ngono kuwi. Nggih sampun ngono ae, kapan-kapan kita lanjut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di-subscribe, guys. Subscribe kuwi sedekah. Comment, like dan share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menikmati.